Oke, pemirsa. Ini adalah sebuah cara untuk membantu ya burung yang bulunya mabung ya, tapi lama tidak mabung-mabung ya. Jadi caranya seperti ini ya, adalah pasir, ini adalah pasir. Pasir ini ketika kita kasih air ya, ini untuk burung yang mau mabung ya, itu bisa mempercepat proses mabungnya ya. Jadi pasir kemudian dikasih air ya. Biasanya burung yang mau mabung itu terlihat bulunya ya kusam ya, atau tidak rapi, kadang terlihat nyerit ya, seperti sisir itu pertanda burung mau mabung. Jadi caranya seperti ini ya pemirsa. Jadi pasir ini kalau kita kasih air seperti ini ya, ini kalau hari-hari biasanya kita tidak usah kasih air ya, karena ini untuk membantu proses mabung, jadi harus dikasih air di basah ya. Ini sudah saya lakukan yang keberapa kalinya ya. Ini kita lihat bulu, ini bulu ekor ya, ini bulu sayap. Nah ini ya, ini kita langsung saja saya perlihatkan pada burungnya. Nah ini bisa kalian lihat, ini ekornya sudah tidak rapi ya. Nah, ini yang satu sudah mulai mau mabung ya, yang satu ekornya sudah tidak rapi lagi, ini pertanda sudah mau mabung ya. Ini bisa dilakukan terhadap burung murai batu, juga burung kacer ya. Ini akan segera membantu proses melepaskan bulunya ya. Jadi cukup mudah pemirsa. Pasir ini kalau kita basahi dengan air yang seperti ini ya, sudah mulai rontok lagi. Biasanya proses mabung sendiri itu dimulai dari ekor, baru ke bagian sayap. Ini yang satu sudah kusam, yang betina. Ini yang jantan juga sudah acak-acakan ekornya ya. Cukup mudah kan pemirsa cara membantu burung yang mau mabung ya, tapi tidak kata mabung. Kalau orang Jawa ya istilahnya begegelen ya, mau rontok burungnya tapi enggak lekas-lekas rontok, itu kalau orang Jawa menyebutnya dengan begelen ya.
sudah mulai rontok. Ini kita basahi seperti ini pasirnya, agar sampai ke bagian bawah ya. Itu ada yang sudah rontok ulu bulu ekor di sana itu, yang putih ya, yang hitam. Kalau kita menyiram tidak banyak air, itu nanti yang basah hanya yang atas saja ya. Kalau banyak air itu akan meresap sampai ke bawah. Nih, meskipun kita siram ini nggak basah ya, ini harus kita kasih ratakan air. Ini cara membantu burung agar cepat tuntas ngabungnya ya, atau ngabungnya cepat rontok bulunya. Kalau pada sangkar bunder itu harus disediakan pasir ya di bawahnya, kemudian dikasih sekat supaya pasirnya tidak tumpah. Kalau di kandang besar, biasanya di kandang besar itu sudah dikasih apa pasir ya, jadi tinggal menyiram air ya. Oke, demikian pemirsa cara membantu burung yang mau mabung tapi lama ya. Ini caranya adalah seperti ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih.